Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bang Fiki main. Main lagi di showroom HSR Berkah Mobil Indo. Bareng Om Hengki yang selalu dibelain netizen baik hati, enggak boleh dinego. Apa kabar, boleh Om? Dinego. Oh, boleh. Udah kemurahan katanya jualan ya. Sehat, Om. Sehat, Om. Alhamdulillah. Ini stok mobil ganti terus nih wajahnya. Ganti terus, guys. Luar biasa banget. Stok baru. Oh, teman-teman. Buat akhir bulan nih. Nah, oh iya nih. Kita operasi akhir bulan, Om. Akhir bulan, tapi nggak flash sale lagi ya. Iya, mudah-mudahan nih teman-teman yang sedang nonton ya sehat terus, rezekinya lancar, bisa silaturahmi dan beli mobil tentunya di HSR Berkah Mobil Indo bareng Om Hengki. Semuanya nih bisa beli mobil di sini nih. Om Hengki juga sehat terus ya. Amin. Om, kita info nih alamat dan nomor telepon kita nih sebelum update nih. Alamatnya udah mau hujan. Sama Om Hengki di Jalan Kelapa Kuning 3, nomor 20. Oke. Okay. Jakarta Timur, Kalimalang. Jakarta Timur, Kalimalang. Ya. Google Map-nya ada HSR Berkah Mobil Indo. Atau telepon WhatsApp aja biar lebih mudah lagi. WhatsApp-nya 0858-5858-5818. Oke. 5818. Seperti biasa, teman-teman, nomor telepon ada di video dan ada juga di deskripsi. Langsung telepon WhatsApp aja ya, konsultasi lagi boleh, nego lagi kalau mau ya silahkan aja. Ya, kebangetan kali ya, udah dikasih murah mau nego lagi. Tapi teman-teman juga aman. Gak apa-apa. Nah, Om, cash only atau cash kredit? Kita di sini cash only. Cuma kalau teman-teman mau kredit, silakan bawa leasingnya sendiri. Jadi ke kita aja. Boleh. Tapi kalau teman-teman punya leasing sendiri dan sebagainya, biar dibantuin. Showroom buka setiap hari tentunya ya. Aman. Kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Sama mau update sedikit. Apa tuh? Kita mau info buat teman-teman. Ada salah satu anak buah kita ya di HSR yang namanya Andri Romansyah. Andri Romansyah. Kenapa gitu? Mulai per bulan kemarin sudah tidak ada tanggung jawabnya dengan HSR. Ah, udah, maksudnya udah keluar. Sudah dikeluarkan. Oh, gitu. Andri Romansyah siapa? Andri Romansyah. Jadi kan ada PIC ya kemarin. Jadi kalau ada nomor teleponnya nyimpan, jangan di apa lagi ya, gitu. Kita untuk transaksi only cuman hanya sama saya. Ah, itu teman-teman. Nah, hanya ke Om Hengki ya, telepon WhatsApp-nya ke Om Hengki, rekeningnya juga nanti atas nama Om Hengki. Saya sendiri. Biar lebih aman ya teman-teman. Betul. Ya. Siap, Om. Kita bahas mobil. Boleh. Serena dulu kali ada nih. Ada Serena nih. Favorit teman-teman nih Serena nih. Serena tahun 2006. 2006. Tipe CT. CT. Oke. Okay. Pajaknya off satu kali. Pajak off satu kali. Iya. Mobilnya rapih loh guys. Rapih. Masih rapih. Masih ada itu apa? Renda. Serelekan. Renda. Dalamannya rapi guys, serius guys. Ini dalamannya juga cakep, rapi, bersih. Wah, ini rawatan nih. Pajaknya hidup ini, Om? Ban masih tebal. Bannya masih tebal-tebal, guys. Pajaknya hidup, Om? Pajak, Om, satu kali. Satu kali ini satu kali pajaknya doang. Di bawah 2 juta ya? Di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta ini, ya. Mobil keluarga, mewah, nyaman. Betul. Dan harganya ini, teman-teman, udah terjangkau banget. Kita kebetulan ada 3 Serena tuh. Oh, pilihannya ada banyak. Ada pilihan tenang, banyak. Tenang, sabar. Yang ini dulu, Om. Yang ini dulu nih. Ini serapi ini. Dengan minus pajak satu kali, kita kasih berapa nih? Kita kasih jangan mahal-mahal, 67 aja. 67 juta ya. Aja, itu udah terjangkau banget teman-teman. Minusnya hanya pajak ya? Minus pajak, AC dingin ya? Interior rapi, aman, ya? AC dingin, matic juga normal. Oke, okay. Akhir bulan kita kasih berapa, Om? Buat teman-teman biar langsung datang cek unit, nggak usah nego lagi. 67. Masih, kan masih boleh nego, masih nego, boleh okay. Di 65. Masih boleh di ini, di 56 itu kayaknya itu. Aduh, 56. Masih boleh. Di 55 jangan dapat nih. Kalau main Ki mah baik deh. Flash sale. Ini posisi di 65 aja. 65. Janganlah. 60 ya bayar ya. Biar jadi enggak pakai lama buat Om Fiki, buat netizennya Om Fiki nih. 62. Ayo. Langsung turun. Mobil tinggal poles. Tema poles. Tinggal poles doang. Sebenarnya sih udah rapi, guys. Udah rapi. Nah, mobil udah rapi kelihatan. Sama dipoles lagi lebih rapi. Oke, ini celong teman-teman, minusnya nya pajak ya, Om. Dua betul. Kali ya, Om. Cakep. Ini beneran cakep. Tapi beli pajak mobil satu bekas. Kali. Satu kali. Satu kali. Beli mobil bekas dimanapun teman-teman memang baiknya datang cek unit, test drive.
mau nego lagi silakan. Siapa boleh tahu nih dari 62 bisa jadi ke 58. Buset sekali ya. Kalau teman-teman udah cek unit itu ya. Teman-teman kasihan daripada disuruh datang nanti harganya malah nge-up lagi. Oh. 62 ya, datang cek unit teman-teman. Datang sini. Dapat bensin ya, full ya. Bensin full. Oh, okay. Terima kasih. Kita flash sale bensin aja. Waduh, flash sale bensin. Siap. BMW, guys. Nah, ini ada BMW, guys. Gak pernah habis BMW di sini. Seri 523i. Mm-hmm. Ya kan? Pajak off 2020. Pajaknya off 2020. Ya. Pajaknya berapa, Om? Pajaknya kisaran 3 jutaan. 3 jutaan ya, guys. Ini mobil udah restorasi. Restorasi? Udah habis 20 juta buat kaki-kaki semua sama mesin. Oh, artinya mobilnya udah enak banget. Saya jamin. Udah enak. Saya jamin jos. Ini mobil ngambil jauh ini. Mana? Jawa Timur. Oh, serius nih? Dipakai. Kagak ada kendala. Tapi tetap B ya. Tetap B. Platnya tetap B. Mobil enggak ada kendala. Dari Jawa Timur kan perjalanan kurang lebih berapa jam tuh? 12 kali ya, 12-13 jam. 14 jam lah. 14 lah ya, 14 jam ya. Mobil enggak ada kendala, sehat. Oh, kelas, guys. Gitu. Ini kotor doang ya. Ini kotor doang. Ini kotor doang. Ini kalau dipoles, aduh mewah banget. Mewah bener. Ini CC-nya berapa, Om? Ini tuh kalau nggak salah 2500 ya. CC-nya ya, 2500. Mobil mewah ya, teman-teman ya. Matic, mesin, AC, nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Teman-teman. Pajaknya, Om? 2020. Oh ya, 2020 kali 3 jutaan ya tadi ya. Betul. Kita kasih harga berapa? 89. 89 juta doang, guys. Teman-teman udah punya dicek mobil toko BMW. Sebelah, kalau kondisi BMW rapi, pasti di atas cepet 10, cepet 15. Kalau kita 89 aja. Oh, tapi bagi teman-teman yang akhir bulan hari ini bungkus di 78 ya, Om ya. Belum. Dapat kali di belum. ASR. Hah? 78 di ASR dapat ya. Datang ya teman-teman cek unit ya. Jangan takut. Ayo berapa ini? Ini kita dikasih habis. Habis aja yuk. 85 abis deh. Apa? 85. Habisin deh lagi. Yuk 80 aja datang cek unit. 84 ya. Bayar cek unit bayar 80. 84. Tambahin 2 juta. 82 ya, juta ya, teman-teman. 82 mah. Wah. Gas, alhamdulillah. Om Hengki mah baik. Nah, nih teman-teman. Mobil keluarga mewah yang banget. Yang nanya CX-9 kemarin. CX-9 ini gagah banget, mewah kemarin banget. CX-9 yang warna putih kan? Oh, yang di ujung ya? Ya, itu kan banyak banget yang nanya tuh. Ada lagi gitu? Ya, itu kemarin pajak 2021. Oke. Okay. Lakunya itu 112. Oke. Okay. Ini warna hitam, pajak hidup, pajak barangnya hidup. Jauh bagus ini. Ini record. Kunci 2. Apalagi warna hitam, guys. Oh, kunci 2. Kunci 2 record. Mobil warna hitam, aduh. Lagi dikunci, Om? Enggak, dibuka sama saya, Om. Tenang. Oke. Oh my God, ini mobil. Ini mobil bener. Saya mobil udah pakai udah 3 hari nih. Orang kaya. Mewah banget, guys. Normal semua. Wangi dalamannya, teman-teman. Ini kotor doang. Kotor doang. Ini kalau dicuci udah kinclong banget. Lagi hujan panas, ini udah mendung banget. Benar. Aman semua ya? Pajaknya gimana, Om? Pajak hidup. Oh, pajak hidup. Ini pajak hidup. Ini CC-nya 2.500. 3.000. 3.000. 3.000. 3.000 ya? Mobil keluarga yang mewah dan. Tapi irit, Om Piki. Irit. Oh. Saya udah coba ke Bandung Jakarta. Nah ini. Isi full tank. 600.000 jalan-jalan, balik lagi Jakarta, bensin turun setengah dikit. Ah serius ini? Dicoba gila, aja. Gila guys. Soalnya kadang kalau orang kalau mobilnya masih pengapiannya normal malah irit tapi. Malah irit ya. Ini mobil nyaman banget udah pasti. Berapa nih, ini bintangnya kasih? Nih sekarang nih. Berapa nih kita kasih nih? Kita kasih ini pasaran kalau yang mobilnya cakep, yang 9 cakep normal. Normal. 170-180. Oke, okay. Ya kan? Kalau di kita cuman 149. 149. Ya. Pajak hidup. Boleh bawa inspektor mobil. Silakan. Oh iya, boleh dong. Boleh. Buat teman-teman yang lokasi jauh silakan sewa inspektor atau yang dekat juga nggak apa-apa. Ban masih tebel-tebel, Om Wiki. Bannya masih tebel-tebel. 95%-an. Oke. Okay. Tinggal pakai mobil ini mah. Kasih harga kandas, Om. Biar langsung habis nih di minggu ini mobil, Om. Kita kasih harga kandas. Udah 138. Ambil. Ambil. Tadi bukanya 149 kan? 149, 138 gua kasih. Di pasaran ini, masih ada 170 kan? Ya, Bos. Oh. Kita jadiin viral nih. Di pasaran masih 170 ya? Dicek toko sebelah.
Di silakan. Sini 138 langsung 138, dikasih. 138 pajak hidup. Mobil no minus. Ah, kelas memang HSR. Guys, buruan guys, buruan guys. Nah, ini ada si ganteng. Mobil ganteng. Sweep. Sweep tahun berapa, Om? 2009. 2009. Tipe ST. Nah. Matic ya. Matic 2009 tipe. Dalaman ST. Rapi. Dalaman rapi. Bodi kalek. Bodi termasuk rapi, guys. Termasuk rapi, rapi ini segini ya, motor ya, teman-teman ya. Ini ada penambahan stikernya, guys, di sini. Mungkin biar mungkin dia mau tuton ke atas. Iya, mau tuton biar kayak Morris. Ah, keren lah. Ini pajaknya aja. Kalau mobil mah enggak ada PR. Pajak kapan, Om? Pajaknya aja, Om, 2019. 2019. Yes. Oke, ini pajaknya 2 juta ya, Om. Murah 2.200-an. 2.200-an. Dalaman ini guys masih termasuk rapih lah. Rapi. Termasuk rapi. AC ini dingin, matic enak. Matic enak guys, AC dingin. Mewah masih guys, rapi loh guys. Ini kalau pasaran normal 90-an, Om Fiki. 90-an ya, kalau tahun 2009 ya, Om. Karena ini pajak off 2019 kita kasih murah. Berapa nih? 67. Kemahalan enggak? Gila guys. 67 kemalan enggak? Masih boleh diturunin lagi berapa? Turunin lagi udah terakhir ya. Terakhir. Oh, langsung terakhir. 64 aja. 64 aja. Kenapa enggak 60 aja? 60 ya, laku. Viral. Iya dong. Memang kita kan harus keburu laku. Yuk, cepat. Jangan. Yuk. Nah, biar jadi lah 63 udah. Yuk, yuk. 63. Samain sama yang sebelah sana ada angka 2. Yang mana? 62. Yang mana tadi 62? Yang 62 udah enggak ada. 62 ada. Ambil. Ngarang-ngarang aja, 62 datang JKT guys. Langsung hilang nih mobil. Cakep guys, serius nih cakep, buruan guys. 62 juta, buruan. Nah, ini ada Honda City. Ini kebanyakan orang nyari yang manual. Manual? Karena ngejar irit. Oke, ini Matic? Ini oh, manual. Manual guys, oke. Okay. Manual, daleman original. Original, tahun berapa, Om? 2004. 2004. EDSI, pajak off 2022. Pajak off 2022. Ini betul. Pajaknya berapa, Om? Pajaknya 2 jutaan. 2 jutaan. Untuk body masih termasuk lumayan rapi, Om? Rapi, Om. Mobilnya rapi. Oke. Okay. Mobil juga nggak ada bekas laka, mulus. Ya, artinya ya teman-teman kalau di salon, wah ini cakep ini kalau, banget nih. Ini karena kejemur, Om Piki. Nanti kan kalau orang yang mau nanti kita cuciin lagi, kita bersihin, kita wake lagi. Oh, mobilnya di sini gitu? Iya. Wah udah murah di. Gitu. Oh, kita kalau udah keluar cuci. Dari sini harus bersih. Wih kelas ternyata guys. Kirain apa adanya begini guys. Enggak. Paten. Ini berapa nih? Ini kalau kita kasih 55 gimana? 55? Pajak 2022. Oh, udah murah sih guys. Tapi kan HSR harus kita turunin lagi nih. Berapa coba? Di 47. 47, biar jadi tambahin 1000 dah. 48 ayo. 47 gope aja ya? 47 gope, oh, ambil. Alhamdulillah. Jajan gope aja, Om Hengki. Cepat aja. Kelas nih. Nah ini ada mobil pakaian gua. Hah? Kok semua pakaian? ini kan mobil masih nyicil. Oh iya ya, yang masih kemarin nyicil. Ya. Cuman kalau ada teman-teman yang mau, mau cash boleh, mau nerusin kredit boleh. Oke, okay, kita info ini lagi. Mobil mah udah nggak ada minus. Ada sunroof ya? Camry 2007, tipe Q sunroof. Sunroof. Ya. CC 3000. 3500. Oh, 3500. Bewa banget sih. Semua kere-kere semua masih pada jalan. Heater belakang masih jalan. Jadi joknya ada pemanas, Om Piki. Oh, gitu. Ada pemanasnya. Oh, kelas, guys. Gitu. Jok belakang. Iya. Ada heater. Ada semua jok atau jok belakang? Jok belakang lah. Jok belakang, guys. Untuk bos-bos. Ada buat pijit. Bisa pijitnya juga. Ada. Kelas ini emang. Ini harganya kalau mau cash 135. 135. Kalau mau nerusin tinggal dikurangin sisa hutang ke leasing berapa bayar ke saya. Ah, pajak hidup ya, Om? Pajak off 2021. Oh, sorry, off 2021. Ini pajaknya berapa, Om? 3 jutaan. 3 jutaan. Cuman kita nggak bicara harga pasaran kalau iya, ini, iya, ini kan kondisi. Kondisi. Oh, ini asli real. Atau? Asli sunroof. Oh, memang asli, guys. Asli sunroof. Oh, cakep memang. Sama kayak dong. Yang Mazda itu sunroof itu. Oh iya, Mazda sunroof. Enggak kok. Ini keren, guys. Gitu. Mewah ini banget. Buat yang hobi aja, buat yang senang dan emang lagi nyari Camry Q. Mau cash 135, mau kredit lanjutin. Yes. Kreditnya Om Hengki ya. Kelas. Enggak dinego lagi tuh. Nego sambil ngopi.
Ah, kalau yang kayak gini mah. Kayak gini mah. Ini udah jadi. Oh, Innova yang kemarin ya? Lagi Indrayen. Serena. Ada Serena. Serena tahun 2000 sebentar. Oh, ini 2006. 2006. Sorry, 2005 CT. Oh, ini 2005 warna 2005 hitam. CT, CT juga. Iya. Yang depannya CT ya. Ini 2006 CT pajak ini 2005. Sekali. Ini 2005 CT pajak 3 kali. Oh, pajaknya 3 kali. Betul. 2 jutaan. 2 jutaan. Mobil warna mobil hitam. Mobil overall masih oke juga. Masih okay. Makanya teman-teman kalau kesini tinggal pilih mau yang mana. Dalaman juga cakep. Dalaman rapi, guys. Untuk kedalaman, tapi nggak ada rendanya ini ya? Nggak ada renda. Oh iya, iya. Makanya kan kalau yang ini ada rendanya. Ah, yang depan ada rendanya, ada teman-teman. Ada rendanya, ini nggak ada. Makanya nggak teman-teman ada. Dipilih aja yang depan warna silver, ini warna hitam. Betul. Pajaknya yang ini 3 kali, guys. 3 kali. Mobil kita kasih berapa, Om? Kita kasih angka 58. 58 juta. Masih nego ya? Habisin aja kali di berapa? 48, 49. Dapat nih. Udah gini aja biar jadi, enggak pakai lama. 52. 50 aja kali ya yang ini ya spesial. Ya. Yuk. 51 udah. 51. Biar teman-teman 51 guys. Just langsung. Cek unit ya guys. Yes. Kijang. Ini ada kijang nih. Ini rapi nih, Om. Ada kijang, ini ada bobok dikit. Bobok dikit. Bautnya kendor. Kijang tahun 89. Model jantan. Pajak hidup. Pajak hidup. Ya kan, daleman juga rapi lah ya. Daleman rapi. Rapi lah ya. Pokoknya udah siap jalan lah ini. Rapi guys. Pajak hidup, mobilnya rapi. Pajak apa ya? AA. Bannya masih tebal-tebal. Jawa mana ya? Nih, Jepara ya? Jepara. Oh, ini bautnya guys ya, agak kendor guys. Bautnya kendor. Nggak apa-apa, gampang tuh. Tapi mobil rapi. Pajak hidup, mobil rapi. Kita kasih harga berapa, Om? AC ada, Om? Dingin dong? Dingin. Rapi, guys. Dalamannya ini rapi, guys. Beneran. Dalaman rapi. Pokoknya, ya, yang demen-demen mobil retro. Ya. Nih. Berapa nih harganya nih? 29 aja. Kelas, guys. Rapi loh ini. Teman-teman kijang 29 rapi. 29 aja. 29. Mau tes langsung ke Jawa? Boleh. Jamin ya mesinnya. Ayo. Bandel, guys. Dua berapa habis? 24 aja kali, bungkus. Udah biar jadi, teman-teman 27. 25 yuk, 25 yuk, bayar langsung. 26 udah, 26. 26 aja udah biar jadi. Datang-datang cek unit, guys. Lanjut. Nih, Captiva, Om. Ini ada Captiva diesel. Diesel? Oh, ini banyak yang cari nih diesel 2014. Nih. Oke. Pajak hidup. Pajaknya hidup, guys. Mobil rapi. Mobilnya rapi, guys. Langsung aja nih, mau hujan ya. Ah, mau hujan nih, seremnya mendung nih. Soalnya. Pajak hidup, Captiva 2014 FL2. Iya. Saya kasih langsung net di 116 juta. Gila, guys. Pasaran 135-140. Silahkan dicek. Pajak hidup, Om. Pajak hidup. Mobil rapi loh, guys. 2027. Diesel, panjang. Guys. Wah, kelas ini. 116. Ini lagi apa, Om? Kaki-kaki? Itu lagi dibenerin. Lagi kaki-kakinya dibenerin. Oh, kelas. Terima beres ya, teman-teman. Terima beres. Bahkan kincong nanti, teman-teman. Kincong. Pokoknya 100, ini mobil enak benar. 116? Iya. Aduh, genapin aja sekali. 115, Om. Udah murah, 116 juga, Om Piki. Matic, guys. Daleman masih rapi, guys. Rapi, saya jamin. Mobil jos. Datang cek unit dulu, teman-teman. Cakep nih. Gas. Yuk, Proton Exora, Om. Ada Exora. 2011. 2011, guys. Tipenya manual. Manual. AC dingin. Oke. Okay. Cuman body harus dipoles lagi ya, guys. Body poles. Oke. Dipoles lagi. Bannya masih tebel-tebel, perak masih tebel-tebel. Pajaknya bentar. Kita lihat primbon. Primbon. Ting. Pajak 2018. 2018, guys. Pajak. Siap. Mobil? Oh, pajaknya berapa nih? 1 jutaan ya. Mahal. 45 aja. Harganya pajaknya mah sejutaan. Sejutaan murah, guys. 45 ya. 45 aja. Biar cepet, Om, biar cepet, Om. 38 langsung bungkus, Om. Ambil. Hah? Iya, langsung. Dan 38, guys. Datang. Ambil. Cek unit dulu, test drive dulu, teman-teman, cocok bayar. Dalaman masih rapi, guys. Masih rapi banget. Adalah sedikit tuh ada kulitnya. Yuk. Tapi cek kita unit. Kita lanjut. Kita kemari, Serena lagi. Nah, ini ada Serena lagi. Ini 2012. 2012 Serena. HWS. HWS, ini lebih mewah ya, guys. Lebih mewah. Okay. Jadi ada tiga nih, guys. Kalau mau dipilih. Pajak hidup nih. Pajak hidup. Kelas. Mobil
Termasuk rapi, guys. Rapi segini. Peleknya aja udah pakai pelek apalah, nggak ngerti saya. Bannya masih layak banget jalan, masih tebal-tebal. Dalamnya juga rapi. Mewah, rapi, teman-teman. Cakep. 2012 HWS, teman-teman. Pajak hidup. Kita nggak kasih mahal, kita kasih di 89 aja. 89 juta. Oh, kelas. Habisin aja lagi, Om. 80 ya. Datang cek unit. 83 ambil. Langsung bayar. 83 gas. Datang dulu, pakai lama. Cek unit. Cepat, guys. Ada Mercy nih. Nah, ini ada Mercy, teman-teman. Ada E200. E200. Ini kondisinya mau diperbaiki nama saya boleh. Oke. Mau apa adanya boleh. Apa yang diperbaiki, Om? Permasalahannya cuma satu, metiknya ngejeduk. Oh, metik ngejeduk. Jadi pas dari P mau ke D, itu agak mental. Ah, oke. Mau ke R agak mental. Tapi bisa diperbaiki, bisa ya? Bisa diperbaiki. Oke, kalau kita bahas dulu apa adanya nih. Apa adanya ya, kita bicara apa adanya ya. Ini pajak off 2023, mobil tahun 2009. Oke. Serinya E200, teman-teman. Pasaran 90-95. Siap. Apa adanya, kita jual 55 juta. Oh, 55 juta. Habis apa adanya? Udah habis tuh. Apa adanya. Tapi apa kalau adanya? Teman-teman mau perbaikin, cuman nyisihin lagi dana 8 juta. 60? 55 ditambah 8 juta. 62 aja? 62 juta aja. Yep. Gas. Bingung mau nawar yang pinggir. Nah, itu udah diskon sejuta itu. Oh, diskon. Iya, enggak tahu. Ya, ya, ya. Yuk, Captiva. Captiva itu warna apa sih? Warna apa ya, gua enggak ngerti. Coklat ya. Coklat muda gitu. Yuk. Coklat bensin muda. Bensin itu, Om. Bensin. Bensin yang tadi ini, diesel. Oke, ini bensin. Ini rapi ya? 2010. Rapi. Dalamannya rapi. Ini CC-nya berapa, Om, ini? 2010, CC-nya gua enggak tahu. Gua kalau ditanya CC gua bingung, guys. Berapa apa? Itu. Oh, pajak off ya? Kalau pajak ini off 2022 kalau nggak salah. 2022. Atau 23 ya? Ini pajaknya? Itu 2223 nih. Gua lupa. Di bawah 3 juta ya, Om? Di bawah 3 juta. Di bawah. Dalam rapi loh, guys. Rapi mobil sih. Skinyis-skinyis. Metik enak ya, Om. Masih orsinil. Kelas, guys. Coba tolong. Mewah banget, guys. Lihat dulu. Ya kayak gini mobil masih kinyis-kinyis. Kinyis-kinyis, guys. Rapi, guys. Rapi kan? Uset. Yuk. Pajaknya off 2022 ya. Kalau nggak salah nanti bisa ya, dikonfirmasi lagi. Ya, 23. Nah, nanti konfirmasi lagi sama ini Om Enki. Ini buat teman-teman nggak pakai mahal. Berapa nih, Om? 76 juta. 76 2010. juta. 2010, guys. Yes. Mobil mewah, enak, nyaman. Habis ya? Udah langsung habisin aja kali ini. Habisin aja langsung. 70 ya? Ya udah. Ya udah. Iya deh, ini 70 deh. Jangan-jangan mau ngasih 68 ya, Om. Kok kagak ada yang jual. Ini 2010. Datang, guys, datang. Tinggal 70 ambil. Cek unit dulu, guys. Datang, cek unit dulu. Ini kondisi masih rapi. Masih rapi. 70 juta. Ada X-Trail. Yuk. X-Trail tahun bentar, Primbon. Primbon. 2005. 2005, guys. Pajaknya tapi 4 kali. Oh, 4 kali. Kali banyak berapa? 4 kali, ini di bawah 3 jutaan. Nah, 28, 27 ya, guys. Coba kita intip. Boleh dicek ya. Rapi sih. Rapi, dalamnya rapi, guys. Joknya rapi, bodinya termasuk rapi. Wajar, ya, wajar, guys. Ini kaca juga agak apa ya, kayak gini, Om. Iya. Kenapa ini, Om, kok gini? Ini biasanya harus disentuh kasih sayang. Aduh, sedikit aja kayak di kaca ini. Harus dicuci. Tangan ya. Oke, untuk overall yang lain rapi, pajaknya minusnya, bannya masih layak jalan, masih lumayan tebal. Alhamdulillah. Kita kasih harga kita berapa? Kasih murah aja. 57 mahal enggak ya? 57 udah murah. Tapi namanya HSR. 2005 dia, loh. Di 48 dapat sendiri HSR. Gocap dah. 48 dah. Gocap. Yuk, di bawah 50. 49 gope. Ya, 49 aja. Ambil. Biasa datang cek unit, teman-teman. Kita ke belakang. Nggak bisa habis, masih ada ya? Iya. Kirain dikit tadi. Pitara. Ini udah lama nih. Ini udah lama. Habisin aja kali. 2008, JLX, pajak off 2020. Oke. Okay. Deh, buat hari ini di Om Vicky, gocap. 50 juta. Ambil.
Gua modal 55. Oh, modal 55 jual rugi. Jual rugi. Ya udah, 50 juta udah rugi. Bungkus langsung teman-teman, Vitara. Yuk. Sayang, soalnya enggak ada yang ngurus di sini, kepanasan terus. Kalau teman-teman kan diurus, iya, dirapihin. Benar. Tapi Vitara harga gocap enggak akan ada. Murah banget, guys. Untung ngerapin juga masih cuan. Cari deh. Gitu loh. Makanya udah enggak apa-apa kita jual modal dulu aja ini. Kok modal udah rugi? Kita jual rugi, sorry. Kita demi Allah modal 55. Bukti transfer ada. Guys, lanjut akor. Akor. Kita awal tahun 2006, pajak sekali. Pajak sekali. Mobil rapi. Mesin aman, etik aman. Aduh, dikunci mulu ya. Dikunci mulu ya. Ini mobil pokoknya Grace, guys. Grace, 2400 ya CC-nya teman-teman ya. Pajak mobil sekali. Mewah. Oh, pajaknya 3 jutaan ya. Iya. Berapa nih kita kasih nih? Udah biar jadi di angka 67. 67 juta. Kurang murah. 60. 65. 60 aja. Hah? 60 bayar. Yuk, datang cek unit. Udah 60. Ah, serius? Waduh. Alhamdulillah. Datang dulu, cek unit dulu, guys. Satu lagi, yuk. Guys. Ini ada CRV. 2008, 2.0. Modelnya mulus, mobil. Okay. Minusnya SNK keselip. Hilang. BPKB ada. BPKB faktur lengkap semua, surat kehilangan ada. Aman guys, aman. Makanya kita kasih murah. Berapa nih, Om? 73 aja. 73. Artinya mesin AC dan sebagainya aman ya. Aman. Hanya STNK aja minus SMK ya. Keselip. Pajaknya berapa tahun, Om? 2019. 2019. Jadi teman-teman langsung terbit tuh STNK ya, bayar pajak kalau ya. Kalau perpanjang langsung terbit dan kebetulan teman-teman lagi pemutihan Jakarta. Ya, pelak ganteng. Jadi kalau emang mau niat langsung mau diperpanjang waktunya nih. Waktunya biar murah teman-teman. Biar murah. Mobil kita jual 73. 73. Kalau 65 dapat. Biar jadi sama teman-teman enggak pakai lama 69. 69. Buset kepala 6. Gila guys. Gila. Siapa kodoknya aja masih 60. Sekian gitu loh. Gila guys. 69 juta datang cek unit dapat bensin full. Kasih, nggak pakai lama. Bensin full buat teman-teman datang cek unit dulu. Kasih. Teman-teman. Kijang, udah laku Om. Ah, udah lagi dihitung buat perpanjang mau dipindahin ke Makassar kalau nggak salah. Oh, orang Makassar. Ya, udah bayar full. Uf, luar biasa. Udah bayar full, cuman ini tip dulu Bisa katanya. Banget. Terima kasih banyak, Om Hengki. Oke guys, terima kasih. Ntar dulu, gua mau ending dulu. Ada kesan-kesan nih kayak. Terima kasih. Selalu stasiun di HSR. HSR tidak ada apa-apa tanpa teman-teman. Oh, ya, luar biasa. Channelnya udah hidup belum nih channelnya? Belum. Saya bikin channel. Tetap ikut ke suhu. Luar biasa. Terima kasih Om Yengki. Sehat. Siap. Terus ya. Lancar. Makasih. Terus penjualan Om Yengki. Amin. Teman-teman yang nonton, ya sekali lagi Bang Fiki doain sehat terus. Rezekinya. Amin. Lancar. Biar bisa silaturahmi dan beli mobil tentunya. Amin. Di HSR Berkah Mobil Indo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.